Eh, anak baru. Harus nurut sama senior. Gua benci banget anjir senior-senioran kayak gini. Wih, ada kepala toko. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Ayah. Woi. What's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gua tak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini supaya mau pahami teman-teman. Jadi gua sebaca atau bisa bahasnya, langsung saja kita ke video. Perbedaan peliharaan cewek dan cowok. Peliharaan cewek. Burung beo ya. Dicium lucu. Lucu sekali. Ini peliharaan cowok nih. Ayo segenap sih ngomong. Dari semua kosakata kenapa harus jangan ya, kenapa harus kata-kata kasar dan tidak mendidik? Wah, ini sih kesalahan ownernya, guys. Kan bisa kayak I love you, halo, jangan dong kampret. Ini kucing kenapa nih? Kucing tantrum bangke. Terlalu bersemangat. Ini apa nih? Ayam ya kan? Ayam di boxing. Di boxing, bro. Yang gue tahu waxing itu bulu ketiak, bulu tangan, bulu kaki, atau embut. Itu waxing, bukan bulu ayam. Astagfirullah. Tapi bisa dicoba anjir, udah rugi beli waxingnya. Gak usah dicoba, gak usah dicoba, rugi. Aduh gila, cegil, cewek gila. Ih sumpah gue ngeliat ulat bulu ada di pohon aja udah gatel-gatel seluruh badan gue. Dibuat di muka! Apa gak gatal cok? Gue semua ulat gue berani, tapi jangan ulat bulu ya. Pegang cacing biasa aja, tapi jangan ulat bulu cok. Maksudnya gatel, sumpah. Batus bawang hijau. Eh bisa nangkep. Mantap. Refleksnya cepat sekali bro. Gue kira tadi kelempar aja. Refleksnya kenceng ini. Mantap. Gue kira tadi langsung kelempar cok, sumpah. Kantor Momogi tahun 2093. Iya mau kepalamu. Tapi ya sih, dulu Momogi itu waktu gue SD ya, lumayan besar lah. Kalau gak salah Momogi itu masih ada lah sepanjang AC ini. Sekarang segini anjir. Segini. Tapi wajar sih untuk mempertahankan harga yang sama, sedangkan inflasi sedang tinggi. Jadi ya udah, Momoginya aja dikecilin dengan harga yang sama. Dulu aja kok gak salah beng-beng 1000 ya, sekarang udah 2000 cuy. Udah kemakan sama inflasi coy. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, menyengsengkan apa sih? merengsengkan menyengsengkan. Dia mau ngomong apa sih? Mensenjatrakan. Oh iya, mensenjatrakan. Gue kira tadi dia mau ngomong menyengsarakan. Kok jadi salah sih gue ngomongnya? Menyengsarakan. Nah itu dia, keikutan salah guys karena dia kampret. Oh ini anak barunya. Eh, anak baru. Harus nurut sama senior. Gue benci banget anjir senior-senioran kayak gini. Wih, ada kepala toko. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Ayah. Woi. Tapi ini sih cuma jokes ya, guys ya. Karena setahu gua di Alfamart tuh ada kayak rules, enggak boleh apa ya, enggak boleh dalam toko yang sama itu enggak boleh satu keluarga, cuy. Jadi dipisah-pisah mulu, itu sih yang gua tahu ya. Walau sudah ditindas habis berkali-kali. Mantap. Gue suka nih kayak gini-gini. Maksudnya ini jangan apa ya, ya
Setelah lah masa kita tahu atau enggak. Cuma kebanyakan orang zaman sekarang tuh kalau gemuk, bukannya defisit kalori, bukannya diet, bukannya olahraga, terus ngomongnya self love sambil makan martabak satu loyang untuk diri sendiri. Ya gimana mau kurus? Kalau lu self love berarti lu harus menjaga diri lu agar tetap sehat. Ini bukan masalah fisik doang, tapi masalah kesehatan. Kalau badan lu fit, enggak gemuk, tapi juga enggak kurus, ya berarti lu sehat. Sesimpel itu. Bukan malas berkodok self love. Yang penting self love, mencintai diri sendiri. Gak mau olahraga, makan gak teratur. Ini baru namanya self love. Mantap kak, bangga saya kak. Mantap. Ini martabak terakhir guys. Malah salaman bangke. Bro, wes mantap. Memang kok sisa satu ini buat awkward cuy. memang iya kayak gini tuh buat awkward cuy. Kayak dalam hati nih, gue makan gak ya, tapi jangan-jangan ada yang mau juga nih selain gue. Akhirnya ditinggalin. Bucket warteg bukan, bucket ayam kampus. Hah? Ini maksudnya bucket ayam kampus apa sih? Orang-orang Indonesia tuh random banget. Maunya bucket duit kan. Gua kira ayam kampus kan yang di otak gue itu kayak cewek yang bisa disewa gitu ya, yang bisa di BO ayam kampus. Rupanya ayam beneran anjir, ayam potong. Hah. Apa nih? Wah, jamban. Ini real cuy. Ini buat orang-orang kampung ya. Apalagi mungkin di tempat-tempat apa ya, tempat-tempat kayak pemukiman kerja sementara. Tempat BAB-nya begini cok. Apa, tanah digali lubang 1 meter 2 meter terus dikasih tatakan kayu. Ya udah, tuh kotoran di situ aja sampai kering. Oh my god. Anjir. Malah nebeng. Bisa gitu cok. Pati murah. Oh iya mirip. Cuma abangnya ini apa ya? Yang ini lebih jenong guys. Rontok guys rambutnya. Ini apa nih? Ini pancing. Ya ampun. Udah vulgar ya, yang dapatnya cuma satu cok. Apa enggak emosi, apa enggak bete ya? Yang pantas sih mukanya begini cok. Lu bayangin udah vulgar cok, effortnya bukan main-main, dapatnya cuma satu, apa enggak nangis cok. Udah full set cok. Apa ketika kurir sudah sampai tujuan tapi lupa sama bawa barang yang diantar? Hah, maksudnya gimana? Kelewatan ya Allah, apa kamu antar? Mana antaranmu? Kamu antar apa? Mana antaranmu Rusman, ya Allah, standarmu. Wah ini notifikasi yang ada di, apa namanya itu guys ya, di marketplace. Kurir sedang menjemput barang kembali ke rumah gitu ya. Bukan di rumah kali ya, di tempat penyimpanan. Lupa bawa paket. Gak ada kayak gini, gak ada cok. Gak ada yang bisa kayak gini, gak ada, ini editan. Gak ada, mau orang paling dewa sebagus apapun skillnya membliat gak mungkin bisa begitu cok. Tokyo, goblok anjir. Sama sih kita, di like. Yo. Oh di dislike. Gue tuh seperti bercermin ke diri gue sendiri guys. Karena inilah gue gitu loh. Gue rasa bukan cuma gue doang, banyak kali kan. Lagi ngeliat cewek-cewek cantik, seksi-seksi, like. Ya kan, scroll lagi, duar. Ceramah tentang keagamaan, wuh. Scroll lagi ke atas, semuanya di-dislike-in atu-atu. Ini seperti melihat diri sendiri sih. Itu apa? Itu apa ulat bulu astu? Gatal. Ulat anggora nyi. Bukan cuma ada kucing anggora, ulat anggora juga ada cok. Ih, gatal kali seluruh badan gue cok. Ulat bulu banyak pak, bukan jenis ini. Ulat gue yang dibawa juga berbulu tuh lebih lucu lagi untuk dimainin. Kan bisa lembek, kan bisa keras gitu loh. Kenapa harus ulat ini yang dimainkan gitu ya? Aduh heran kali saya ngeliat kamu mbak. Mending ulat saya saja yang dimainkan.
Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye bye, love you all.